Sampurasun. Selamat pagi semuanya. Udah pada makan? Benar? Kalau belum makan, makan dulu. Karena ini mau main bola, sampai sore main bolanya. Benar nggak? Kalau main bola nggak makan, kuat nggak? Nggak makan, oke. Hari ini saya berbahagia, yang saya hormati Pak Eko. Dan tim, alhamdulillah pagi ini saya bisa menghadiri acara Trofeo Day yang diadakan oleh Independent Futsal Independent Football Academy. Pak Eko udah beberapa waktu lalu berbicara dengan saya di sini yang mendirikan Independent Football Academy di Desa Campaka, Kecamatan Campaka. Yang di sini itu deket ada SD Benteng ya. Sekolah alam, terus SD Campaka. Bapak Ibu, saya berbahagia karena di sini ada tempat untuk mengembangkan anak-anak. Ini usia berapa? 12. Usia 12. Ada tempat untuk mengembangkan minat bakat anak-anak. Yang dimaksud dengan pendidikan itu hari ini, anak-anak harus tumbuh berkembang sesuai dengan minat bakatnya. Anak-anak kita ini mungkin kecerdasannya ada di kaki, ya, ingin menjadi atlet sepak bola, maka fasilitasi. Tugas orang tua, tugas orang dewasa, tugas saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan adalah memfasilitasi berbagai potensi anak-anak agar tumbuh dan berkembang. Yang suka main bola, jangan dipaksakan. Kudu nilai matematikanya 10. Cukup nilai 10 di sepak bola, gitu. Lamun hayang nilai 10 di sepak bola, latihan anak kudu bener. Guruna kudu bener, disiplin, begitu ya. Tidak ada prestasi yang dapat diraih kalau Anda tidak disiplin. Jadi saya hari ini kebijakan saya di Dinas Pendidikan itu sekolah-sekolah wajib bekerja sama dengan komunitas lokal. Komunitas lokal itu siapa? Ini. Komunitas lokal itu apa? Sanggar-sanggar. Komunitas lokal itu apa? Perguruan-perguruan silat, karate, sanggar seni, klub sepak bola. Karena apa? Sekolah eueuh guruna. Terbatas. Ada tapi terbatas. Kadangkala orang yang di luar itu lebih bagus ngelatihnya dibanding yang di sekolah-sekolah. Maka saya sudah menghimbau kepada seluruh kepala sekolah, anak yang ingin pinter matematikanya, IPA-nya di sekolah digembleng. Anak yang pengin pinter silatnya, masukkan ke perguruan silat atau guru silatnya masukkan ke sekolah. Yang pingin karate, taekwondo, apapun. Jadi mereka harus bekerja sama. Kalau guru taekwondonya, guru silatnya, guru bolanya tidak bisa dibawa masuk ke sekolah, maka anak-anaknya yang harus dikeluarkan dari sekolah ke klub-klub itu. Bermitra ya? Bermitra, berkolaborasi, bekerja sama. Jadi nanti seharusnya ini Pak Eko ngundang para kepala SD. Ya. Karena ini anak sekolah. Cung di sini yang dari SD Benteng ada nggak? Kade eueuh di urang Benteng na. Ada ini Benteng ya? Ini Benteng. Coba SD Benteng kade ka apa yun? Aya kepala sekolahna teh guruna aya teh? Aya teh guruna. Guru Benteng aya teh? Kepala sekolahna aya teh? Coba anak Benteng satu sini. Ayo harus berani kamu pesepak bola. Lamun jadi pemain. Ini SD Benteng. Waduh, alus bener kah dia. SD Campaka ya teh. SD Campaka. Iya kan anu dari deket SD Benteng. SD Campaka mahnya tuh dimanfaatkan. SD Campaka ya teh. Enggak ada. SD Alam, sekolah alam. Alam. Kah dia yang? Sekolah alam. Ah, gitu dia. Ya saya namina. FWD Sutareja. Hah? FWD Sutareja. Sa? FWD Sutareja. Hese. FWD Sutareja. Nyawa Pak Eko. Sutareja. Hah? Sutareja. Sutareja. Sutareja apa Sutareja? Sutareja. Sutareja. Apa Widi? FWD Sutareja. FWD Sutareja. Sutareja Asep pengarantela. Hese setuing.
Apwidi Sutareja. Kelas sabar jang? Kelas genap. Hayang jadi pemain bola teh? Yang. Memain sepak bola Persib anu favorit saha? David Da Silva. Oh, aduh. David Da Silva teh di Persib sebagai naon? Striker. Oh, Ari Sutareja. Sutareja. Ari Sutareja posisina naon di klub naon ye? Klub naon ye? IPA Purwakarta. Hah? IPA Purwakarta. Naon? IPA Purwakarta ya, Pak. Oh, anu Pak Eko. Ya. Anak buah Pak Eko. Posisina sebagai naon? Wing kiri. Wing kiri, wing kiri teh naon ya? Wing, wing. Sayap kiri. Sayap kiri halus. Sayap kiri berarti lompat gitu lamun di urang mah, lamun di Persib mah si Edo. Si Edo lain ya. Aneh sih. Edo sayap kiri mah nya. Oh, Febri mah kan puhu meureun. Ayeuna nu kiri kiri saha kok? Asep. Sayap kiri saya sih pemain Persib. Ciro. Oh, benar Ciro. Kadang-kadang di Kansas ya, masa kahayang. Ciro kadang-kadang di kiri oke. Okay. Kelas sabar aja. Genap. Guru olahraganya saha? Bujola. Oh, kamu di Benteng. Bujola bisa main bola tuh? Awewe, Pak. Oh, awewe. Aja tuh Bujola di dia. Temu aja tuh Bujola. Saya. Bujola, di mana Bujola gitu. Bujola di mana? Bujola di mana? Abi badai main bola. Abi badai main bola. Lala Joanan tuh. Lala Joanan tuh. Nah, ada. Bujola mah tuh bisa main bola. Oh, tuh bisa main bola, mantap. Sutarja ikut latihan di dia. Naon itu IPA. Naon IPA teh? Duka. Ih, udah bisa. IPA, I, independent. Independent. Football. Independent Football Academy. Wah, gitu. Biar cepet, Jul. Jul, biar cepet, Jul. Iya, biar cepet, ya. Bongan wanian ke harap. Hah? Ah, iya duit isa hati Pak Eko. Oh, iya enggak sih, tenan naon. Eh, rekaman angin lah. Iya. Kamu pemain favorit nasaha Ines di alam. Didinya. Ya, orang mana? Cempaka. Orang Cempaka, kamu orang mana? Ja. Orang Benteng. Orang Benteng, kamu orang Cempaka. Pemain favoritnya siapa? Ronaldo. Ronaldo anu di mana Ronaldo teh? Portugal. Oh, Portugal bener. Posisinya naon Ronaldo? Striker. Kamu jadi apa di ini di IPA? Back. Oh, alus awakna gede back. Ngan iya ulah gede ting awakna ke hese lompat ya. Guru olahraganya siapa? Parea. Ayo teh. Parea. Oh. Oh iya budak Pak Eko. Oh, paingan atuh. Bebe ja, Pak. 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 Iya awak ulah gede teuing. Iya awak ulah gede teuing. Bener. Bisi lompatna hese. Bisi lompatna hese. Heeh, ari nagen mah bisa ngajagaan bola, tapi lompat hese. Oh, di SD Alam. Yang di SD lain ada, ini anak-anak SD mana ini? Ini tamu undangan dari Subang. Dari Subang? Sampai. Oh iya, oke ya. Mudah-mudahan tempat ini terus berkembang. Saya berbahagia karena semakin banyak tempat seperti ini akan semakin banyak anak-anak SD, SMP yang bisa mempunyai tempat latihan, Pak Eko ya. Amin. Kalau bisa setiap kecamatan ada akademi. Biar apa? Biar anak di kecamatan itu nggak usah jauh-jauh ke Purwakarta. Jauh teuing. Ongkos nage mahal, Pak Eko. Ngejajapnya hese. Nu nganterkeunana hese. Mending di dia urang Cempaka maka dia we ngan lapangna di bebener Pak Eko engke digali ami rumputna itu di pelakan. Oke. Okay. Ja. Ja. Oke, okay, ini siapa namanya? Bu Omar Kenan Aldeparo Effendi. Ah, hese Pak Eko merengaran budak teh. Saha? Bu Omar Kenan Aldeparo Effendi. Muammar Alpero. Muammar Kenan Aldeparo. Aldeparo Effendi. Effendi. Nah, saya mah ingat Effendi Nawunggul. Oke. Okay. Cepet Jul, ulah ti Pak Eko era. Hmm.
Oke, okay. Eko muda. Oke okay ya, semuanya terima kasih. Bohongan tuh wanita di sini kaharep. Makanya harus berani main bola, tidak punya keberanian tidak akan pernah berhasil ya. Di mana-mana juga yang pintar matematika, yang pintar IPA, yang pintar bahasa Indonesia, yang pintar silat, yang pintar karate, yang pintar taekwondo, yang pintar kesenian, yang pintar main bolanya, itu modal keberanian itu penting ya. Jadi kalian terus harus latihan, disiplin, kuncinya ya, disiplin, ikuti perintah pelatih. Kalau kalian ingin berhasil, kalau kalian disiplin, ulet, tekun, insya Allah kalian akan berkembang lewat kepintaran, kecerdasan main bola. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan acara ini banyak manfaatnya untuk anak-anak kita. Selamat bertanding, jaga sportivitas, dan semoga persepak bolaan di Purwakarta semakin maju, semakin istimewa. Oke ya. Terima kasih kepada para panitia, Pak Purwanto, kepada Dinas Pendidikan Purwakarta telah hadir ke acara anniversary Genbi yang keempat. Terima kasih atas waktunya. Semoga Genbi makin jaya dan makin berprestasi. Oke, Genbi itu generasi bintangnya. Benar? Benar. Generasi bintang dan generasi biru. Genbi generasi bintang ini kita lagi ada di Akademi Independent Football Academy. Di Campaka, ini di sekitar PTS West. Jadi orang Campaka yang anak-anaknya pengen berkembang sepak bolanya bisa dititipin di sini di akademi ini. Terima kasih Pak Purwanto, hatur nuhun. Tiga, dua, satu, jadi jaya, 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 jaya.